lebih mudah. Ni adalah sudut bersebelahan. Jadi untuk dapatkan nilai R, kita hanya tolakkan sahaja. 180 tolak 75. Lepas dia 105 darjah. Siap. Ini nilai R. 105. R sama dengan 105 darjah. Okay, untuk dapatkan nilai P, ini sudut yang berada bersebelahan. Jadi kita kira 180 tolak 105. A 5 75 darjah. So P 75 darjah. Manakala Q pula bersebelahan. Ini adalah separuh bulatan. Sebelah ni 40. So 180 tolak 40 menghasilkan jawapan Q adalah 180 darjah. Itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Kita belajar, kita pandai dan kita ajar kawan-kawan kita yang lain.